Halo ICVers, kembali lagi di ICV. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana menjaga setiap perkataan kita. Nah, setiap kita pasti tidak asing dengan peribahasa lama yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Nah, peribahasa ini diucapkan dengan alasan kita dapat menjaga setiap tutur kata kita dapat menjaga mulut kita agar kita dapat menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Tetapi jauh sebelum peribahasa ini ditemukan, Alkitab telah terlebih dahulu mengajarkan kita bagaimana menjaga mulut kita dan juga perkataan-perkataan kita. Nah, mari kita buka di dalam Yakobus 3 ayatnya yang kelima, di mana di sana dikatakan seperti ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, penulis kitab ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana berkuasanya lidah kita. Di sana penulis menganalogikan kuasa dari lidah kita sama seperti api kecil yang sanggup membakar sebuah hutan yang besar. So, karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk bijak dengan apa yang kita katakan terhadap orang lain. Mari kita sama-sama menjadi bijak menggunakan lidah kita tentang apa yang kita ucapkan, tentang apa yang kita utarakan terhadap orang lain. Karena kita tidak pernah tahu dampak seperti apa yang kita hasilkan dari sebuah kalimat yang disalahgunakan. So, sekali lagi mari kita dengan penuh kebijaksanaan menjaga perkataan kita dan lidah kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.